أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار على وزن أمثلة الخمسة يفعلون يضلون maka asalnya yudiluna kemudian masuk kepada mansub li'an maka yudilu idan alamatu nasbihi hadfun nun dikarenakan dia min amsilatil khamsah alati rafuha bisubutin nun maka mansubnya bihadfin nun. Adapun waw di sini liudilu maka waw fa'il liudillu an sabilillah maka waw di sini adalah waw fa'il an sabilillah an harfi jar dan sabili ismun majrurun bi an dan yudillu dikarenakan kira'ah hafaz di sini melaksanakan dhammah yudillu maka bimakna yub'idu wa yudillu an sabilillah menjauhkan dari jalan Allah an sabili wa yudillu an sabili an harfi jar sabili ismun majrurun dengan an muta'alliq dengan fi'il yudillu maka ha di sini domir mabni alal kasr fi mahalli jar mudhaf ilih an sabili qul tamattahu maka qul fi nun amr apa makna qul makan bukan makan qul yang menerjemahkan qul makan berarti dia lapar. Maka kul tamata'u kul fi'lun amr wal fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu anta kul kemana yang diinginkan kepada Nabi Muhammad kul ya Muhammad katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kufar tamata'u dan tamata'u juga di sini fi'lun amr lalu kalau tadi fi'lun amr kul mabni ala sukun kul. Di sini tamattahu fi'lun amr mabni ala apa? Ala hadfin nun. Karena asalnya fi'lun mudhari tamattahuna maka dijadikan fi'lun amr dengan hadfin nun. Kul tamattahu fi'lun amr mabni ala hadfin nun. Dan di sini domir mustatir wujuban takdiruhu antum. Qul katakanlah wahai engkau Muhammad kepada orang-orang kafir apa yang dikatakan tamattau maka bersenang-senanglah. Fa inna masirakum ilan nar. Maka fa inna fa bisa dikatakan fa ta'liliyah. Maknanya dikarenakan disebabkan maka fa dinamakan ta'liliyah yufidu ta'lil fa inna masirakum ilan nar kul tamatta'u katakanlah wahai Muhammad bersenang-senanglah dengan melaksanakan kesyirikan dan sebagainya fa inna maka fa sababiyah karena sebab dari perbuatan mereka itu inna masirakum ilan nar mereka akan masuk kepada api neraka, bermuara di api neraka. Maka fa at-ta'liliyah inna masirakum inna harfu musabbih bil fi'il. Dan masirakum ismun inna mansub masirah ismun inna mansub wa huwa mudhaf dan dhamir kaf
mudhafun ilaih dan mim lil jama'. Ilan nar, ila jar wa majrur. Wa nar ismun majrur bi ila. Dan jar ma majrur di sini muta'alliq khobar dari inna. Maka khobar dari inna jar majrur sibul jumlah. Fa inna masirakum ilan nar. Maka inilah dari segi i'rab. Maka setelah kita mengi'rab dari jumlah di sini barakallahu fikum, maka di sini kita mengetahui dari maknanya. Maka makna dari ayat ini waja'alu lillahi andadan. Maka orang-orang kafir itu hum ja'alu menjadikan, membuat lillahi bagi Allah Jalla wa'ala itu, Jalla wa'ala itu andadan. Andad jamak dari nid, bimakna tandingan-tandingan untuk disembah selain Allah. Baik Yahud menjadikan Uzair ibnullah Rasul dijadikan anak Allah, ataupun Nasara Jesus Christ dijadikan anak Allah. Maka Allah mempunyai anak katanya. Dan begitu pun di sini orang-orang kufar Quraisy menjadikan Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 di dalam Ka'bah dari patung-patung tandingan selain Allah. Waja'alu lillahi andadan. Maka mereka orang-orang musyrik itu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Di sinilah liyudillu an sabilih. Maka liyudillu an sabilih atas qiraah dhammah, supaya mereka menyesatkan manusia dari jalan yang benar ini. Liudillu, mereka menyebabkan, membuat andad, menyebabkan manusia yang lain dalam keadaan tersesat. Ini makna yudillu dengan dhammah. Dan nanti akan kita bahas di qiraah yang lain liyadillu. Namun kita ala qiraah sekarang hafazan asim yang antum hafal liyudillu. Maknanya mereka membuat tandingan-tandingan selain Allah untuk disembah, untuk apa? Untuk menyesatkan orang lain dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada tauhid dan dari jalan Allah. Lalu qul, katakanlah wahai Muhammad, tamatta'u, maka bersenang-senanglah kalian di dunia ini dengan membuat andadan dan menyesatkan manusia. Fa as-sababiyah, karena sebab dari itu semua, sesungguhnya dari sebab itu tadi, sesungguhnya tempat kembali kalian, muara kalian ilan nar, in the hellfire, kepada api neraka yang forever in hell, kekal di dalamnya. Sudah ada? Sudah. Yalah adzan. Habis adzan ditambah sedikit dan nanti tasmi. Bismillah. Sekarang kita masuk kepada tafsir al-ma'ani, tafsir makna. Maka ucapan Allah waja'alu lillahi andadan. Maka mereka menjadikan orang-orang musyrik kufar Quraisy lillahi andadan, tandingan-tandingan yang disembah untuk selain Allah. Maka andadan adalah jamak dari nid, maka mufradnya nid, niddun, dia adalah mufrad, maknanya tandingan. Dan ini seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, di saat ditanya Nabi, ayudan bin a'dham, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Anta ja'alallahu niddan. Anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan Allah itu niddan, ini mufrad, tandingan. Wa jam'uhu andadan kama fi hadhil ayah, seperti di ayat ini. Maka di hadis Ibnu Mas'ud
orang yang paling besar dosanya, anta ja'ala lillahi niddan, kamu menjadikan untuk Allah itu tandingan, satu, niddan, wa huwa khalaqak, dan dia yang menciptakan kamu dan kamu menyembah kepada selain Allah. Adapun di sini al-jama' wa ja'alu lillahi andadan, maka andad jama' dari nid. Lalu apa yang diinginkan niddan di sini? Alhamdulillah telah datang tafsir dari salaf, makna niddan ay syuraka, syarikat-syarikat, tandingan-tandingan yang disembah selain Allah. Maka telah datang tafsir dari salaf kita yang sanadnya ma'ruf dari Qatadah, haddatsana Bisyr ibnu Mu'ad Hasanul Hadis, berkata Abu Hatim laisa bihi ba's au la ba's bihi, meriwayatkan dari Yazid dan dia ibnu Zuray imam, dari Sa'id wa huwa ibnu Arubah imam, min asbatinas dari Qatadah, dari Qatadah, wa ja'alu lillahi andadan qala Qatadah ay syarikan lillahi jalla wa ala atau syuraka, inama arada annahum ja'alu lillahi syuraka, maka mereka menjadikan untuk Allah itu syarikat untuk disembah selain dari Allah. Maka ini dari tafsir makna, dan juga dari tafsir makna dari perbedaan qiraah. Dan tadi kenapa kita tidak menitik beratkan qiraah ini, karena bukan qiraah wars dan bukan qiraah al-Kisai. Kita menitik beratkan kepada dua atau tiga dengan hafaz qiraah tersebut. Maka di sini terjadi khilaf dari qiraah tentang liyudillu an sabilih. Maka qiraah am ataupun qiraah jami' al-qura, mereka membaca liyudillu an sabilih, baik qiraah hafs, qiraah al-Kisai, qiraah wars, qiraah qalun, dan qiraah yang lainnya. Lalu di sana ada yang membaca dengan fathah, maka dibaca liyadillu an sabilih. Maka boleh kita membaca liyadillu, boleh, karena ini qiraah yang benar juga. Qiraahnya siapa? Abu Amr. Dan qiraahnya Ibnu Katsir. Dan qiraahnya Ruwais an Ya'qub. Liyadillu an sabilih. Namun dari perbedaan qiraah ini, inilah yang kita